Mulailah dari keikhlasan. Mulailah dari niat yang tepat. Sebelum kita bicara panjang lebar, sebelum kita bicara sebuah amalan, sebelum kita berbicara berbagai macam hal, apa niat kita? Makanya Al-Imam Fudhil bin Iyad pernah mengatakan, innama yuridullahu azza wa jal minka niyataka wa iradata. Sesungguhnya Allah inginkan dari engkau, pada saat engkau beramal, pada saat engkau beribadah, pada saat engkau berkarya, itu niatmu dan keinginanmu itu apa? Motifmu itu apa? Itu pertama kali disorot. Maka ini yang perlu kita camkan, jamaah yang Allah muliakan. Apa niat kita? Apa tujuan kita? Apa harapan kita? Karena semua akan ditentukan dari sini. Semua akan berawal dari sini. Semuanya itu mainnya di niat. Cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita berinteraksi dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi. Ya simpel aja. Sebelum kita melakukan perjalanan, yang harus pertama kali kita tentukan, kita mau kemana? Niat Anda itu mau kemana?